Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketika saya mau perjalanan di Kediri, saya beristirahat di tempat peristirahatan di tol Ngawi, daerah Ngawi ataupun Nganjuk, jurusan Nganjuk di tol. Seketika itu saya istirahat melihat bangunan, bukan bangunan ya, ini sosok seperti apa, kontainer yang sedang dimodif sebagai toilet tapi sudah tidak digunakan lagi. Kali ini penasaran saya, soalnya ada salah satu kekuatan yang menarik saya untuk mengeksplor tempat ini. Ini pengeksploran singkat ya Lur, untuk saat aja, semoga aja ada penampakan yang saya harapkan di tempat ini. Oke, kita coba untuk menelusuri dari sini dulu. Sebenarnya panjang sekali Lur. Ini ada seperti kontainer panjang tapi sudah dimodif sebagai toilet. Dulu perkiraan digunakan untuk toilet darurat sebelum bangunannya tempat peristirahatan ini selesai ya Lur. Oke, kita mendekat. Kali ini saya tidak berani membuka soalnya kelihatannya sudah dikunci semua pintunya, tapi kita explore aja di luar. Di depan kelihatannya ada salah satu pintu yang terbuka. Oke Lur. Ini kalau tidak salah itu tol jurusan Ngawi yang dulunya atau kemarin itu ada salah satu artis yang kecelakaan di jalur tol ini. Dan saya mencoba untuk melihat ataupun merasakan sosok apa yang ada di sini, auranya bagaimana. Yang menarik saya itu di sebelah gang toilet di depan saya ini ya Lur. Ini kalau saya lihat itu ada sosok tinggi besar. Oke, toiletnya, salah satu toilet ini masih terbuka. Oke Lur, kali ini masuk. Ini Lur bangunannya. Ini mewah sekali tapi kelihatannya sudah tidak difungsikan lagi. Ini auranya sudah mulai kuat ya Lur. Oke. Ini saya tidak terlalu kuat saya berbicara, tapi mencoba aja merasakan. Ini di besar ini yang menarik saya untuk mengeksplor tempat ini, soalnya tadi saya istirahat di peristirahatan tol di sini, saya melihat tempat ini. Oke Lur, kita coba untuk satu persatu memasuki toilet. Biasanya gini Lur, ini kan toilet ya, toilet itu identik tuh ada airnya. Kita dari ujung dulu ya Lur, explore kita dari ujung dulu. Biasanya kalau halo, tadi mendengar Lur suara perempuan. Ini kita explore, biasanya kalau lembab itu identik sosok-sosok makhluk halus atau makhluk astral itu betah ya Lur. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Nah, tadi ada suara perempuan, Lur. Kalau yang saya rasakan itu adalah sosok kuntilanak yang mengundi di sini. Ini. Oke, Lur, cukup. Cukup sampai di sini ya, Lur, yang penelusuran tempat ini. Kita keluar aja, soalnya auranya sudah mulai mendekat semua. Ini ada lagi, Lur. Toilet wanita, tapi tidak pintunya tidak dibuka. Kita akan mencoba mengisrok ke belakang, soalnya ada salah satu sosok yang tadi lari ke belakang, Lur. Belakang ini adalah, maaf ya, Lur, kalau tidak kelihatan, soalnya jarak jauh. Ini tempat penampungan. Itu sedikit apa penjelasan saya, sosok tadi yang menarik saya. Yang tinggi besar itu seperti buto ijo ya, Lur. Tapi yang di dalam ada suara halo tadi. Itu suara perempuan, sosoknya itu kuntilanak. Tapi ketika saya masuk satu persatu ruangan toilet tadi, dia sudah keluar di belakang, Lur. Ini, tepatnya itu di belakang ini tadi. Ini saya coba untuk mengeksplor ke belakang. Saya apa ya, kalau kelihatan lah sosoknya, saya mencoba untuk biar kelihatan ini saya uber, Lur. Oke, Lur, itu tadi penelusuran singkat saya ketika saya istirahat di peristirahatan Tol Ngawi. Ada sosok menarik saya tadi, terus saya coba untuk mengeksplor. Kali aja ada sosok atau penampakan di kamera saya. Soalnya ini tidak izin. Ada izin, Lur. Ini dadakan ya, Lur. Tadi kiranya saya mau izin, tapi sama siapa? Tidak ada yang dengan apa untuk izin di tempat ini. Saya coba untuk mengeksplor. Kalian langsung aja, Lur, ya. Oke, cukup sekian penelusuran singkat saya di tol apa peristirahatan tol Jalan Ngawi ini, jalur Ngawi. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Kalau saya kembalikan lagi, yang sempurna hanyalah Allah. Saya cuma manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa. Oke, Lur, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.